Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan series Fast Furious yang ke-7. Buat teman-teman yang belum nonton seriesnya dari awal, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena ceritanya akan saling berhubungan. Di series yang ke-7 ini kita akan kehadiran Mamang Jason Statham yang mengamuk menuntut balas dendam kepada timnya Dom. Dan di series ke-6 sebelumnya beliau sudah membunuh Han. Jadi bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Dicker Shaw yang mengunjungi adiknya yaitu Owen Shaw. Dan faktanya ternyata Owen masih hidup akibat insiden di series yang ke-5, di mana saat itu Owen terpental keluar dari pesawat dihajar oleh Dom. Dicker yang sangat menyayangi adiknya, lantas berjanji untuk menghabisi timnya Dom satu persatu. Setelah itu Dicker langsung keluar untuk beraksi memburu tim Dom yang tersisa untuk ia habisi. Bisa dilihat jika seisi rumah sakit yang dijaga oleh aparat keamanan telah luluh lantah diratakan oleh Dicker. Dari sini bisa kita simpulkan jika kemampuan Dicker tidaklah kaleng-kaleng. Scene berpindah ke Dom yang kini mengajak Letty ke tempat balapan Race War untuk mengembalikan ingatan Letty. Diketahui jika sampai saat ini Letty masih mengalami amnesia. Di sini Dom menyuruh Letty untuk mengikuti balapan agar ingatannya kembali. Sebelum itu, Dom memberi arahan Letty untuk mengikuti perkataannya agar bisa menang. Benar saja ternyata Letty berhasil memenangkan balapan itu. Semua penonton dan teman-teman Dom yang lain lantas menyambut kemenangannya. Pada saat bersamaan, ternyata Letty perlahan mengingat insiden terakhir yang membuatnya amnesia. Lalu Sin berpindah ke Kanner yang kini telah hidup bahagia bersama Mia dan anak laki-lakinya yang kini telah tumbuh dewasa. Kembali lagi ke Letty yang ternyata pergi ke sebuah pemakaman umum. Tidak lama kemudian datanglah Dom yang membawa Bodem untuk menghancurkan nisan kuburan Letty. Letty pun melarang, ia memperbolehkan Dom untuk menghancurkan apabila ingatannya telah kembali. Pada saat bersamaan, Sin berpindah ke agen Hobbs yang kedatangan Elena untuk meminta surat rekomendasi. Pada saat ia kembali lagi ke ruangannya, agen Hobbs dibuat terkejut mendapati Dicker yang telah stay duduk santuy di kursinya. Pada saat itu Dicker mengatakan akan memburu tim yang telah membuat adiknya sekarat. Karena agen Hobbs juga terlibat, lantas Dicker langsung menyerang agen Hobbs untuk ia habisi juga. Karena agen Hobbs merupakan mantan atlet SmackDown, lantas tak mudah bagi Dicker untuk membunuh beliau. Bisa dilihat di sini jika kemampuan Dicker sangatlah edan. Walaupun kalah postur tubuh, beliau bisa membuat agen Hobbs kewalahan. Beruntung di sini agen Hobbs kembali mendapatkan senjatanya, ditambah dengan datangnya Elena yang membantu menembak Dicker. Dengan cepat Dicker melemparkan bom Hiroshima ke arah Elena. Dengan cepat dan sigap agen Hobbs menyelamatkan Elena dari serangan itu. Akibatnya di sini agen Hobbs mengalami cedera yang cukup serius. Setelah itu Dicker meninggalkan ruangan agen Hobbs dengan potongan yang terpampang di monitor agen Hobbs, yang menunjukkan jika ia telah membunuh Han. Pagi harinya diperlihatkan dengan Kanner dan Mia yang mendapatkan kado dari Tokyo. Di sana mereka menduga jika kado itu dari Han yang menetap di sana.
Pada saat itu ternyata ada Dom yang juga ada di sana. Mia memberitahukan Dom kakaknya jika ia saat ini mengandung anak kedua dari Kaner. Tidak lama kemudian Dom mendapatkan telepon dari Dicker yang lagi-lagi mengancam akan memburunya. Terlebih lagi ia mengatakan jika dirinya telah berhasil membunuh Han. Pada saat itu pula Dom menyadari jika kado itu dari Dicker. Beruntung di sana Dom berhasil menyelamatkan Mia, bersama Kaner dan anaknya yang juga berhasil selamat. Untuk mencari tahu siapa Dicker, akhirnya Dom mengunjungi agen Hobbs yang kini terbaring di rumah sakit akibat ulah Dicker. Agen Hobbs pun memberikan berkas data diri Dicker untuk dicari tahu oleh Dom. Agen Hobbs mengatakan jika Dicker Shaw adalah pembunuh khusus pasukan Inggris. Pemerintah telah mengerahkan 20 pasukan khusus untuk memburunya, namun merekalah yang tewas di tangan Dicker. Dom yang telah marah akibat keluarganya hampir celaka oleh Dicker, akhirnya memutuskan untuk memburu dan menghabisi Dicker. Agen Hobbs yang mendengar itu lantas hanya bisa memberikan support, mengingat jika ia belum bisa membantu karena masih cedera. Untuk berjaga-jaga, Kaner menyembunyikan Mia dan anaknya di sebuah tempat di Republik Dominika dengan penjagaan super ketat. Dom pun mengabari Mia jika ia akan ke Tokyo untuk mengambil abu jasad Han terlebih dahulu. Singkat cerita malam pun tiba, di mana kita diperlihatkan kembali dengan Sam yang kini telah menggantikan kedudukan Ujang menjadi Raja Drifting. Tak lama kemudian Sam diberi kabar oleh Twinky jika ada seseorang yang mau menemui dan menantangnya duel balapan drifting. Awalnya Sam menolak, namun setelah Twinky mengatakan jika orangnya adalah keluarga Han, akhirnya Sam pun setuju untuk balapan. Dan faktanya ternyata orang itu adalah Dom. Sebelum balapan Sam terlibat meremehkan kemampuan Dom, namun Dom hanya tersenyum dan balapan pun dimulai. Selesai balapan, Dom mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Han. Sam pun mengatakan fakta jika Han telah tewas. Di sana ia memberikan benda terakhir Han, yaitu foto Giselle. Tidak itu saja, Sam juga memberikan kalung Dom yang dilempar oleh Dicker sewaktu Han meledak. Dom pun bersumpah untuk membalaskan dendam kematian Han sahabatnya. Dom pun membawa abu jenazah Han untuk dimakamkan di Amerika. Di pemakaman itu dihadiri oleh semua kerabat serta teman-teman Dom lainnya. Tidak itu saja, ternyata pemakaman itu kehadiran orang yang mencurigakan sedang mengawasi mereka. Dom yang melihat itu lantas bergegas memburu orang tersebut. Dan faktanya ternyata orang itu adalah Dicker Shaw. Dom yang terus memburunya, akhirnya membuat Dicker terpojok di sebuah tempat. Dengan nekat Dicker membelokkan mobilnya untuk ia beradu banteng dengan Dom. Berkat tulang mereka terbuat dari titanium, membuat mereka berdua tidak cedera dan masih sehat walafiat. Pada saat itu Dicker mengungkapkan kemarahannya terhadap Dom dan tim yang telah mencelakai adiknya. Tanpa basa-basi Dom langsung mengeluarkan bodem untuk menghantam Dicker. Tidak terduga ternyata Dicker mengeluarkan senjata untuk menghabisi nyawa Dom. Beruntung di sana datang pasukan khusus yang langsung menyerang Dicker. Dia adalah Prank Petty, yang merupakan pemimpin di pasukan di California. Prank mengajak Dom ke markasnya untuk membicarakan menangkap Dicker. Prank mengatakan jika Dicker dulu adalah mantan pasukannya yang berkhianat. Sebelum itu Prank mengalihkan pembicaraannya kepada seorang pria ganteng bernama Madi. Madi diketahui adalah seorang teroris kelas kakap yang memiliki anak buah pasukan khusus yang cukup banyak. Saat ini Madi telah menculik seorang betina peretas handal bernama Ramsey. Ramsey diketahui memiliki kemampuan meretas yang sangat hebat. Ditambah lagi ia mempunyai alat yang bernama Mata Tuhan yang bisa digunakan untuk meretas apapun. Dan apabila Ramsey dan alat itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka bisa dipastikan dunia dalam bahaya. Maka dari itu Prank meminta bantuan Dom dan tim untuk membantunya menyelamatkan Ramsey dan menangkap Madi. Dan apabila alat Mata Tuhan itu berhasil direbut, Dom bisa dengan sangat mudah melacak keberadaan Dicker untuk mereka buru. Awalnya Dom ragu untuk membantu Prank, namun ia berubah pikiran setelah Prank mendatangkan timnya yang telah setuju untuk membantu. Dom dan tim langsung bergegas merancang strategi jitu untuk menyelamatkan Ramsey yang kini berada di daerah pegunungan Azerbaijan. Mengingat jika lokasinya jauh, ditambah medan yang sulit,
Akhirnya Dom dan tim memutuskan untuk membawa mobil mereka menggunakan pesawat. Singkatnya di sini, mereka telah berada di dalam pesawat kargo menuju pegunungan yang dimaksud. Setelah tiba di lokasi, terlihat jika Roman sangat ketakutan dengan ketinggian. Terlebih lagi Tej terus-terusan mengolok-olok dirinya. Satu persatu dari mereka kini terjun bebas dari pesawat untuk menjalankan misi menyelamatkan Ramsey. Hingga tersisalah Roman yang masih takut untuk terjun bebas. Dengan terpaksa akhirnya Tej mengaktifkan parasut belakang mobil hingga membuat mobil Roman tertarik keluar pesawat. Hingga tibalah di ketinggian yang pas, Dom dan tim langsung membuka parasut mobil untuk mendarat dengan aman. Singkatnya Dom dan tim berhasil mendarat dengan aman dan nyaman. Berbeda dengan Roman yang masih kocak dengan tergantung seperti balon yang lepas. Setelah cukup lama menyusuri gunung, kini mereka telah tiba di Gunung Kaukasus Azerbaijan. Di sini Dom dan tim telah berhasil menemukan iring-iringan mobil yang membawa Ramsey. Sebelum menjalankan aksinya, Frank mengingatkan Dom jika mereka cuma memiliki satu kali kesempatan untuk beraksi. Melihat jika kelompok Dom adalah ancaman, dengan cepat anak buah Madi memberondong iringan mobil Dom dan tim. Beruntung di sini mobil Tej menggunakan kaca anti peluru, sehingga membuat mobilnya menjadi tameng bagi mobil tim lainnya. Tak ingin menyerah, anak buah Madi langsung mengeluarkan senjata lainnya dari sisi samping bis mereka. Setelah serangan mereka selesai, kini giliran tim Dom yang beraksi dengan meledakkan dan menarik bagian belakang bis. Setelah terbuka dengan cepat Kaner bergegas masuk untuk menyelamatkan Ramsey, sekaligus membantai satu persatu anak buah Madi di dalam sana. Di sana Kaner berhasil menyelamatkan Ramsey, dan bergegas memindahkannya ke mobilnya Dom. Pada saat bersamaan, ternyata datanglah musuh kuat mereka yaitu Dikersau, yang ternyata sedari awal terus membuntuti mereka untuk ia bunuh. Pada saat Kaner hendak melompat menyelamatkan diri, tiba-tiba salah satu anak buah andalan Madi langsung menyerang Kaner. Dia adalah Tony Ja. Dengan kemampuan Muay Thai-nya, Tony berhasil membuat Kaner kewalahan dibuatnya. Dengan kemampuannya Dom langsung mengangkat Ramsey untuk ia selamatkan. Namun semua anak buah Madi termasuk Diker tak membiarkannya lolos begitu saja. Mereka terus memburu Dom dan Ramsey kemanapun. Kembali lagi ke Kaner yang masih berjibaku baku hantam dengan Tony di dalam bis. Karena tak terkendali lagi, akhirnya bis mereka oleng dan terguling menuju jurang. Dengan cepat Kaner dan Tony bergegas menyelamatkan diri dari sana. Di sini hanya Kaner yang terkurung di dalam bis. Tak ingin mati konyol, Kaner berusaha keluar dari bis itu sebelum terjun bebas ke dalam jurang. Beruntung di sini Kaner berhasil diselamatkan oleh Letty yang datang tepat waktu. Sedangkan Dom kini terus diburu oleh belasan anak buah Madi. Beruntung di sana ada Roman yang datang membantu, sehingga membuat mobil Diker terjatuh ke jurang dibuatnya. Namun Diker tak menyerah dan terus memburu tim Dom dengan cara berlari. Hingga tibalah di mana Dom dan Ramsey terpojok di sebuah tebing curam. Di sini Dom sudah terkena skakmat oleh Madi yang menodongnya dengan belasan anak buahnya. Tidak itu saja, dari arah lain ternyata juga ada Diker yang telah stay membidik Dom untuk ia bunuh. Namun Dom tetaplah Dom, ia memilih nekat dengan cara berbelok lalu terjun bebas ke jurang. Diker bersama Madi yang melihat itu lantas terkejut dengan aksi gila yang dilakukan oleh Dom. Dom yang berotot kawat dan bertulang besi, lantas tak cedera sedikit pun dan masih sehat walafiat. Dengan cepat semua teman-teman Dom langsung menyelamatkan Dom lalu pergi dari sana. Setelah tiba di suatu tempat yang aman, Ramsey langsung mengatakan jika alat mata Tuhan yang ia buat telah ia kirimkan ke temannya yang berada di negara Arab. Mendengar hal itu lantas dengan cepat Dom dan tim langsung bergegas menuju Timur Tengah untuk menyelamatkan alat itu. Singkat cerita kini mereka telah tiba di suatu tempat di Abu Dhabi, Arab.
Di sana Ramsey langsung menanyakan kepada temannya tentang alat yang ia kirim sebelumnya. Sang teman pun mengatakan jika alat tersebut telah ia jual kepada seorang Sultan Yordania. Diketahui jika alat tersebut dipasangkan ke sebuah mobil mewah super untuk meningkatkan kecepatannya menjadi 390 km. Mendengar hal itu lantas dengan cepat Dom dan tim langsung menuju ke apartemen milik Pangeran Yordania untuk merebut kembali alat itu. Setibanya di sana, mereka langsung berpencar membagi tugas masing-masing. Di mana Tej dan Ramsey bertugas meretas sistem keamanan di sana. Sedangkan Kaner dan Dom bertugas mencari keberadaan mobilnya. Untuk mengalihkan perhatian orang-orang, Roman menunjukkan keahliannya dalam membuat keonaran. Sedangkan Letty bertugas mengendap-endap masuk ke dalam ruangan pangeran untuk menghubungkan sebuah kabel. Akan tetapi ada beberapa petugas keamanan yang curiga dengannya. Dia adalah Ronda Rossi yang merupakan atlet MMA yang berperan sebagai Kara. Kara bersama bawahannya langsung membuntuti Letty dan terjadilah baku hantam. Di mana Letty harus menghadapi tiga anak buah Kara terlebih dahulu. Sedangkan Dom dan Kaner kini mereka telah berhasil menemukan keberadaan mobil yang dimaksud. Dengan cepat mereka bergegas mencari alat mata Tuhan itu. Tidak lama kemudian aksi mereka ketahuan dan dengan cepat semua terali menutup jalan keluar mereka. Kembali lagi ke Letty yang kini berhasil mengalahkan tiga bawahan Kara. Hingga tibalah di mana Letty berhadapan dengan sang atlet yang sangar ini. Bisa dilihat jika kemampuan bertarung beliau sangatlah edan. Namun Letty tak mau menyerah dan terus memberikan perlawanan. Akibat pertarungan yang sengit membuat mereka berdua terjatuh ke lantai bawah. Kembali lagi ke Dom dan Kaner yang tak berhasil menemukan alatnya. Dengan nekat mereka membawa dan menerobos terali besi itu dengan mobil sang Sultan. Pada saat itu pula lagi-lagi datanglah Dicker yang juga masih mengikuti mereka untuk membalaskan dendam. Dengan kemarahannya Dom memacu gas mobilnya untuk ia tabrakkan ke arah Dicker. Untuk menghindari tembakan Dicker, Dom dengan nekat terjun bebas dengan memacu gas mobilnya sehingga membuat mobil itu berpindah ke gedung yang kedua. Di saat itu Dom mencoba menghentikan mobilnya. Namun apalah daya, ternyata remnya blong sehingga membuat mobil mereka melaju ke gedung yang ketiga. Tak ingin mati konyol, Dom dan Kaner dengan cepat melompat dari mobil sebelum terjun bebas. Singkatnya di sini mereka berhasil menemukan alat itu dan membawanya ke bengkel mobil temannya Ramsey. Tidak lama kemudian datanglah Prank bersama anak buahnya. Di sana Kaner langsung memberikan alat mata Tuhan itu kepada beliau. Namun sebelum itu Dom menyuruh Ramsey untuk menggunakannya terlebih dahulu melacak keberadaan di Kersau. Tak cukup lama bagi alat itu untuk mengetahui posisi Dicker yang ternyata berada di sebuah gedung kosong. Dengan cepat Dom dan tim bersama pasukan Prank bergegas menggerebek tempat tersebut. Setelah berhasil menemukannya, terlihat jika Dicker hanya duduk santuy sambil makan nasi padang. Pada saat itu Dicker langsung meledakkan bom yang telah ia siapkan sedari awal. Dan faktanya ternyata di sana terdapat pasukan teroris Mahdi yang telah bekerja sama dengan Dicker Sau untuk merebut kembali alat mata Tuhan itu. Dengan beringas dan tanpa ampun pasukan Mahdi menghabisi pasukan Prank. Tak ingin pasrah, Prank menggunakan kacamata malam untuk menghabisi satu persatu anak buah Mahdi. Namun sayang di sana Prank harus terkena tembakan dari Tony Ja. Dengan cepat Dom dan Kaner membawa lari Prank untuk diselamatkan. Akan tetapi mereka lupa jika alat mata Tuhan itu tertinggal dan diambil alih oleh teroris Mahdi. Di tengah perjalanan terungkaplah jika Prank menggunakan rompi anti peluru dan hanya terkena tembakan di bagian samping perut. Dengan begitu bisa disimpulkan jika Prank akan selamat. Tak lama kemudian datanglah helikopter penyelamat untuk membawa Prank. Di sana Prank menyuruh Dom dan tim untuk pergi menyelesaikan ini semua. Dengan cepat Dom dan tim kembali ke rumah untuk mempersiapkan persenjataan untuk berperang dengan pasukan Mahdi dan Dicker. Setibanya di rumah lama, Kaner langsung menghubungi Mia jika saja terjadi hal yang tak diinginkan. Begitupun dengan Mia yang langsung mengatakan jika ia telah hamil anak kedua mereka. Mendengar hal itu dengan semangat Kaner bersiap untuk berperang habis-habisan. Sedangkan Dom menyiapkan mobil antik peninggalan ayahnya sebagai transportasi perang mereka. Benar saja ternyata Mahdi dan pasukan kini telah bergerak menuju pusat kota Amerika untuk melacak keberadaan Dom dan tim.
Di sana mereka membawa banyak pasukan beserta pesawat tempur untuk merebut kembali Ramsay agar bisa menggunakan alat mata Tuhan itu. Mereka yang telah menyadari jika pasukan Mahdi telah tiba, langsung berpencar ke segala arah untuk mengalihkan perhatian musuh agar tidak membuat banyak kehancuran. Dengan kemampuan peretasnya, Ramsay mencoba meretas pesawat tempur musuh. Setelah itu Kaner bersembunyi ke bawah truk tangki untuk mengalihkan perhatian pesawat itu agar tidak merudal mereka. Namun sayang di sini posisi Kaner telah diketahui dan ditembaki peluru hingga diroket. Pada saat hendak ditembak yang kesekian kalinya, dengan cepat dan sigap Ramsay berpindah ke mobilnya Tej. Sedangkan Kaner bergegas melompat dari mobil untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Dom dan Dicker kini kembali bertemu dan terjadilah kejar-kejaran. Hingga tibalah di sebuah parkiran gedung, mereka lagi-lagi berniat melakukan adu banteng dengan mobil. Dengan kecerdikannya Dom mengangkat mobilnya, sehingga membuatnya tidak terlalu cedera parah. Mereka yang masih selamat lantas memutuskan untuk berduel secara jantan tanpa pistol. Seperti biasa, kemampuan bertarung mereka sangat berimbang saling jual-beli pukulan. Mahdi yang semakin brutal, kini menembakkan roket ke Monas hingga membuatnya hancur lebur. Agen Hobbs yang melihat kekacauan itu lantas tak bisa tinggal diam. Dengan cepat ia melepaskan perban yang membalut cederanya untuk segera membantu melawan pasukan Mahdi. Setelah itu Agen Hobbs meminum beberapa butir obat kuat agar ia bisa berperang dalam beberapa ronde. Mahdi yang semakin gila terus-terusan menembakkan roketnya ke jalan sehingga membuat banyak mobil polisi yang hancur lebur. Tidak itu saja, ternyata di sini Mahdi mengincar Ramsay sedari awal untuk ia tangkap. Di mana ia terus memburu sambil menembakkan roket ke arah mobil Tej yang membawa Ramsay. Melihat jika mobil mereka dalam bahaya, Tej dan Ramsay langsung melompat keluar sesaat sebelum roket menghantam. Dengan cepat di sini Letty menjemput dan membawa lari Ramsay dari lokasi. Sin berpindah ke Kaner yang kini harus berhadapan dengan belasan pasukan Mahdi yang menyerbunya. Hingga tersisalah Tony Jaa seorang dan terjadilah baku hantam ronde kedua di antara mereka. Pada saat Kaner hendak dieksekusi oleh Tony, dengan cepat Kaner mengaitkan rantai di badan Tony ke beton yang menggelinding. Kembali lagi ke Mahdi yang terus memburu Ramsay dengan pesawat tempurnya. Pada saat nyawa mereka di ujung tanduk, tiba-tiba datanglah agen Hobbs yang langsung menabrak roket itu dengan mobilnya. Setelah Kaner berhasil menghabisi semua anak buah Mahdi, Kaner langsung menuju ke atas gedung untuk ia mengotak-atik alat pemancar sehingga Ramsay kembali mengambil alih alat mata Tuhan itu. Kembali lagi ke Dom dan Dicker yang kini masih baku hantam yang sengit. Terlihat satu sama lain tak ingin kalah, dengan mode ngamuk mereka secara bergantian adu jotos. Tak ada pilihan, akhirnya Dom menggunakan jurus salam dari Binjai membanting-banting Dicker. Tanpa memperdulikan adanya Dicker di sana, secara tiba-tiba Mahdi langsung menghantam mereka menggunakan roket untuk membunuh Dom. Alhasil di sini roketnya malah melenceng mengarah dekat dengan Dicker, sehingga membuat Dicker berhasil dikalahkan oleh Dom. Pada saat nyawa Dom di ujung tanduk, dengan cepat agen Hobbs memberondong pesawat Mahdi menggunakan Garen. Tak ingin berdiam diri, Dom mengambil beberapa granat di mobil Dicker setelah itu memacu gas mobilnya menuju ke arah pesawat Mahdi. Alhasil di sini Dom berhasil menyangkutkan granat itu ke pesawatnya Mahdi. Agen Hobbs pun menembak granat itu dan membuat Mahdi pergi ke akhirat. Sebagai konsekuensinya di sini Dom tak sadarkan diri akibat benturan keras. Untuk menyadarkan Dom, Letty mengungkapkan fakta jika ia telah mengingat semuanya. Dan ia juga ingat jika mereka berdua telah menikah. Mendengar hal itu lantas Dom langsung sadar dari komanya. Singkatnya di sini Dicker Shaw berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh agen Hobbs di sebuah penjara terketat di Indonesia, yaitu Nusa Kambangan.
berpindah ke Dom dan tim yang kini liburan ke Bali untuk melepas penat sehabis perang. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Fast Furious series ke-7. Bagaimana menurut teman-teman, sangat seru kan? Walaupun begitu, di series yang ke-7 ini kita akan terakhir kalinya melihat salah satu aktor dari timnya Dom, yaitu Brian O'Connor yang diperankan oleh Paul Walker. Sebagian dari teman-teman pasti tahu jika beliau telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Nah, walaupun sang pemeran telah tiada, akan tetapi sosok Brian O'Connor ini tidak dibuat mati. Keberadaannya dibuat hilang misterius menjalankan sebuah pekerjaan di sebuah tempat. Nah, pas di series yang ke-9 nanti, sosok Brian ini diyakini akan kembali dari pekerjaannya di ending film. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mia yang mengatakan jika suaminya segera tiba. Akibat percakapan itu lantas membuat kita semua menjadi penasaran dan bertanya-tanya, siapa yang akan menggantikan sosok Brian ini? Daripada penasaran, mari kita bersabar menunggu series ke-10 yang dikabarkan akan rilis di tahun ini kalau tidak ada kendala. Baiklah, sampai di sini dulu perbacotan saya. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih, salam pempek telok.